Alhamdulillah ini bisa dilaksanakan, yang penting walaupun dilakukan dengan beberapa sesi dalam satu hari untuk SMP ini, untuk UNBK dan sekolah yang menyelenggarakan ini, dari total 226 sekolah SMP ya, itu ada 52 yang dilakukan berbasis komputer atau UNBK, dan ada 174 yang UNKP. Ya, memang ini dari total 9.920 peserta murid. Tentu pemerintah Kuburaya akan terus berusaha meningkatkan supaya ke depan jumlah peserta ini untuk dilakukan dengan UNBK akan kita tingkatkan maksimal mungkin dalam 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan sudah bisa kita lakukan untuk seluruh sekolah ini bisa kita 100% dilakukan melalui berbasis komputer, karena memang selain jumlah sekolahnya cukup banyak di Kuburaya dan tersebar, juga ini dilakukan ya, upaya-upaya yang penting kualitasnya juga kita upayakan, dan alhamdulillah yang tahun lalu juga anak sekolah kita mendapat prestasi juga nilai tertinggi ya. Dan saya kira tingkat kelulusannya mudah-mudahan juga masih tetap baik ya, ke depan semakin besar persentase dan nilai kelulusannya, dan kita optimis upaya-upaya untuk mengejar itu akan kita lakukan, karena dari sekarang ya, kita memetakan semuanya yang ada ini, dan kita akan lakukan secara komprehensif untuk meningkatkan supaya bisa semua sekolah melaksanakan dengan berbasis komputer. Upayanya sendiri Pak, mengingat kendala.